satu pesertanya ada 284 yang kami pelaksanaannya dibagi menjadi dua sesi. Dan alhamdulillah kita mendapat bantuan komputer dari pemerintah ya. Di mana akhirnya yang tahun lalu 3 sesi, tahun ini kami bisa melaksanakan 2 sesi. Ada komputer sejumlah 120 komputer dan juga laptop. Hanya sekitar 8 dari orang tua siswa yang memberikan bantuan untuk penggunaan laptop yang terbukti sehingga kita bisa melaksanakan 2 sesi. Kalau untuk SMP 1 sendiri, ada sekolah-sekolah yang menggunakan ikut ujian di sini? Ya, untuk yang menginduk ke sini ada satu SMP Islam Ar-Rahim, masih menggunakan UNKP, ada 4 orang peserta. Apakah proses UNKP sendiri tidak mempengaruhi mereka dibandingkan dengan yang menggunakan sini? Oh, saya rasa anak pasti siap dengan keadaan apapun. Ya, mungkin mudah-mudahan berharap tahun depan ya, Pak ya. Ar-Rahim juga bisa UNBK juga. Iya. Bantuan dari berapa banyak itu? Bantuan komputer? Bantuan ini kan bertahap ya. Dari tahun yang lalu kita mendapat bantuan dari pemerintah Kota Pontianak, kemudian kita juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat, dan tahun ini juga kita masih mendapat bantuan dari pemerintah Kota Pontianak. Jadi berapa? Ya, tahun ini ada 3. Jadi total semuanya? Ada, kami ya, sudah, kan kami juga sudah punya beberapa unit, totalnya 120 yang digunakan. Terima kasih, Bu. Baik, untuk anak-anak ini ada kita melaksanakan tambahan jam belajar, kemudian ada uji coba UN, baik secara menggunakan komputer ataupun secara tertulis juga kita lakukan. Kemudian ada simulasi ya, yang sudah terjadwal dari pusat. Kemudian kemarin kita juga adakan zikir, doa ya, untuk anak-anak supaya lebih siap. Dan kita juga melaksanakan zikir bersama orang tua hari ini. Setiap anak-anak sesi ujian, mereka kita himbau untuk melaksanakan zikir di sekolah ini. Saya berharap anak-anak kita siap secara fisik maupun mental. Bu, komponen untuk menentukan kelulusan dari anak ini kan sebelumnya di sekolah, Bu ya. Nah, apa sih itu? Ya, salah satunya adalah nilai sekolah. Nilai sekolah yang merupakan pengolahan daripada nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor 6 semester. Iya. Dari berarti dari semester 1, Bu ya.